Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Maulana Yusupandi. Oke, kali ini saya berkesempatan hunting kereta api yang kali ini momen-momen yaitu kereta api Kertajaya. Sebelumnya saya akan cegat kereta api di sini, tepatnya di Tengah Tani, wilayah Kabupaten Cirebon Utara. Dan saya di sini bersama Mas Mustafa. Saya akan cegat kereta api di sini siang hari, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek sama Argo Dwi Pangga. Di sini mantap juga ya suasananya. Kemudian kereta api di sini wah ngebut banget pokoknya. Dan di sini pun apa ya, saya baru tahu karena di sini itu belum ada palang pintu, jadinya khusus pengendara motor dan pejalan kaki harap berhati-hati, dan ada kereta api yang lewat di sini. Pokoknya saya tuh hunting kereta api Kertajaya itu bukan di Tengah Tani ya, tapi di wilayah Arjawinangun. Nah, nanti saya akan cegat kereta api di situ. Perkirakan dari Kertajaya, dari Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi ya, itu kereta api Kertajaya itu kan datang di Cirebon Pejakan jam 17.25. Nah, lintas di Arjawinangun itu jam 17 lewat 15 menit. Wow, cepat sekali ya ternyata ya. Dan nanti selain itu, selain hunting kereta api Kertajaya di Arjawinangun, saya akan hunting kereta api Tegal Express di jembatan Tan ya. Di jembatannya itu flyover Arjawinangun itu apa, bagus sekali pokoknya. Nanti saya akan videokan dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Oke, simak terus video ini sampai dengan selesai. Selamat nonton ya.
harusnya saya ini ke makam ini. Ke Kerta Jaya, cuy. Gak masuk.